Oke guys, balik lagi sama gue, Derian Darmadi. Ya, dalam video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnail, kita akan roll ya, atau di sini sih tulisannya raih ya, atau retrieve ya. Jadi kita akan retrieve ini sebanyak 57 kali. Apakah gue bisa dapat item yang bagus di kesempatan kali ini, atau dapat item yang biasa-biasa saja? Ya, ada 57 kali, di sini baru selesai guys, rada telat ya. Oke, dan langsung saja kita akan retrieve. Di sini ya kalian udah tau lah kira-kira seperti ini ya. Ada hadiah yang bagus tapi ada juga hadiah yang biasa saja. Yang pertama, 100 star candy. Waduh, ini ke roll ke atas. Yang kedua, 30.000 gold. Aduh, ke atas lagi. Ke atas gitu nggak enak ya. S plus material like. Nah, gini baru enak. 300 star candy. 200 star candy. Bentar. Oke, lanjut lagi. 30 mystic powder. 100 star candy. S material light. 30 powder. 30 mystic powder light. S material light. S popular pendant ticket nanti kita buka ya, yang populer-populer seperti itu, card pack juga nanti kalau ada kita akan buka nanti dari mailbox. Nah, ini dia S plus popular character card pack, biasa aja sih. Kalau nggak salah nggak ada yang bagus di situ ya. 200 star candy, saya nggak bisa dilihat daftarnya apa saja, tapi biasanya jelek kalau yang kayak gitu. Kalau misalkan Dion, Valentino, Mi, Ewek, Menemion itu langsung di layar kalian ya, tulisannya di sini langsung Dion gitu ya. Oke, mystic powder lagi, es material like lagi, 100 star candy, es popular pendant ticket, 30 mystic powder. S popular karakter card pack lagi, 30 mystic powder. Prince Louis, nah kayak begini nih kalau misalkan dapat Dion ya, Dark Dion gitu, atau Valentin Nomi, atau Ewekan Menemion. Sayang sekali dikirain Dark Dion keluar, ternyata Prince Louis masih 29. Oke, 30 mystic powder, 50.000 gold. 30 mystic powder, 30.000 gold. 30.000 gold. 50.000 gold. 100 star candy. 70.000 gold. 70.000 gold. 50.000 gold. S plus popular character card pack. 300 star candy. 200 star candy. 30 mystic powder. 100.000 gold. 30 mystic powder. S material like. 200 star candy. 50 mystic powder. 30 mystic powder. 50 mystic powder. 200 star candy. 30 mystic powder. 300 star candy. 35 kali lagi, apakah bisa dapat atau enggak? Kayaknya enggak, mungkin sekali. Untuk web event kali ini kurang bagus ya, karena jarang banget yang dapat. Kalau dulu web event banyak banget yang dapat bagus-bagus ya. Untuk kali ini rada kurang menarik, bahkan joki pun gak rame-rame amat, karena ya begini, belum ada yang dapat bagus gitu, ada yang dapat tapi dikit. Oke, belum banyak yang dapat, baru masih kehitung jari lah yang dapat bagus-bagus. Sekarang kita akan buka yang card packnya dan juga pendannya. Kita scroll ke paling bawah. Kita scroll ke paling bawah dulu, kita tarik-tarik, takutnya ada yang belum keluar. Bentar, kita tarik-tarik dulu guys. Ini adalah salah satu teori biar kalau mailbox kalian nggak keluar, kalian nah akan muncul lagi tuh. Tadi kan nggak ada tuh mystic powder. Kalau misalkan kalian nyari item kalian, lah kok hilang, tadi dapat apa gitu. Kalian tarik-tarik gini aja, ini namanya nge-reload atau nge-refresh. Oke, kayaknya udah sih. Oke, kita scroll, mana nih yang dapat hadiah pendant atau kartu S plus popular karakter card pack. Ember, besar sekali ember. Oke, ini Prince Louis ternyata masuk ke mailbox juga, kita ambil. S plus popular karakter card pack. Wih, Fairy Stella. Wah, Fairy Stella. Ada Fairy Stella warna hijau ya nanti. Cuman gambar sih kok. Siapa tahu ada beneran ya. Fairy Stella warna hijau. Dan ini untuk pendannya. Exchange Facebook.
Material like. By the way, ini gue buat videonya jam 11 siang sih. S plus popular cardpack. Very Stella lagi. S popular pendant ticket. Ya sekarang masih event SC ya, belum ganti eventnya. SC-nya error ya guys. Nanti kata diperpanjang sampai besok. Jadi tanggal 20. Sekarang itu tanggal 22 sampai tanggal 23 guys. Untuk SC yang tengahnya doang mungkin, nggak tahu deh. Kurang jelas informasinya. Oke, sudah habis ya. Jadi SC itu kan di tengah-tengah ini ada yang hilang ya. Ini hilang, katanya sih ini bisa diperpanjang media karena ini error ya di sistem mereka. Nanti akan diperpanjang. Kalau yang depan ini gue nggak tahu nih, apakah ini juga sama akan sampai tanggal 23 atau enggak, belum tahu ya, karena belum ada notice resminya juga sih, baru komentar di Facebooknya aja guys. Oke, gitu aja untuk unboxing web event kali ini. Nggak ada yang bagus. Yaudah, thank you buat semuanya yang udah nonton, dan sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya. Bye bye, see you.